dan Sam Farisnya lagi ada di dalam. Nanti saya mau mencoba untuk pinjam truknya. Saya mau mengetes. Mau bilang, Sam, saya pinjam truknya, mau tak buat oleng-oleng, boleh nggak Sam? Nah, bos, nanti saya pinjam truknya, boleh nggak? Boleh. Tak buat oleng-oleng? Iya, boleh. Biar dapat uang, kan katanya kalau dioleng dibayar. Oh, nggak boleh. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Nanti minta ke Rahman Hid aja uangnya. Pengamannya Wahyu Abadi Old ini ya. Nah itu bisa dilihat dari pengaman belakang Wahyu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya Kang Mas Andi. Ya. Kali ini aku lagi nungguin Sam Faris dari nanti dari arah sana. Ini saya posisi lagi ada di Kota Batang dan saya sendirian di sini, nggak ada teman. Nanti kita mau tunggu Sam Faris dan kita akan ikuti pantau terus sampai ke rest area pom penundan. Nah ini dia Sam. Woo! Oke guys, ini dia Sam Faris dengan new Madura asiknya. Ini adalah pertama kalinya saya nyodrek. Pas ke metro saya tidak sempat untuk ikut memantau dan ini sepulangnya dari Jakarta. Alhamdulillah bisa ketemu. Ini akan aku ikuti sampai ke itu rest area pom penundan. Oke guys, kali ini saya sudah berada di rest area pom penundan. Alhamdulillah tadi mengikuti Sam Faris dari perbatasan Kota Batang dan sekarang itu Sam Faris ada di sana bersama dengan Blue Speed yang pengamannya Blue Speed itu dari Wahyu Abadi yang lama dan Sam Farisnya lagi ada di dalam. Nanti saya mau mencoba untuk pinjam truknya. Saya mau mengetes. Mau bilang, Sam, saya pinjam truknya, mau tak buat oleng-oleng, boleh nggak Sam? Nah, kita lihat ya nanti. Bos, nanti saya pinjam truknya boleh nggak? Boleh. Tak buat oleng-oleng? Iya boleh. Biar dapat uang, kan katanya kalau dioleng dibayar. Oh, nggak boleh. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Nanti minta ke Rahman Hid aja uangnya. Tapi kalau nggak dibayar boleh ya? Tak pinjam oleng ya? Kalau dibayar boleh. Okay. Kalau dibayar nggak boleh. Oh iya iya. Oke. Oke. Yes. Tadi saya sudah pinjam sama Sam Faris. Katanya diperbolehkan dipinjam untuk oleng-oleng, tapi sayangnya saya tidak bisa nyetir truk ya bersama dengan Blue Speed Madura Asik. Ya udah dibawa black kayaknya. Oh udah. Wah si black. Black engine, bos. Black engine. Ayo, gas. Ini Wahyu pengamannya Wahyu Abadi Old ini ya. Nah itu bisa dilihat dari pengaman belakang Wahyu Abadi Old. Oke guys, jadi Sam Faris itu barusan saja udah lepas bersama dengan Blue Speed. Blue Speed itu adalah pengamannya dari Wahyu Abadi yang dulu itu, Wahyu Abadi yang old.
Saya kok bilang gitu karena saya dari Samparis, kata Samparis bahwa pengamannya itu adalah dari Wahyu Abadi yang dulu. Sekian dari saya, terima kasih. Dan jangan lupa kalian like, comment, subscribe channelnya Semprong. Tolong. Oke. Selalu amin.